Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-173 yang berjudul Pergaulan yang Indah Menyenangkan Surga. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi, di sini dari ayatnya saja kita sudah mendapatkan firman bahwa kita akan mempunyai hubungan yang baik dan indah apabila kita rukun bersama dengan saudara-saudara kita. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Ada mata rantai rahasia yang mengikat jiwa-jiwa bersama-sama. Begitu hati seseorang menyambut hati orang lain. Yang seorang menangkap ide-ide, perasaan, dan semangat orang lain. Pergaulan ini dapat menjadi berkat atau laknat. Tertulis dalam buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 517. Jadi di sini dikatakan bahwa ada mata rantai rahasia yang mengikat jiwa bersama-sama. Dan di sini juga dikatakan ketika kita mau menyambut hati orang lain, ketika kita mau menjadi berkat bagi orang lain, kita juga harus memberikan hal-hal yang positif terhadap orang lain. Di sini juga dikatakan bahwa seseorang menangkap ide-ide, perasaan, dan semangat orang lain. Jadi bagaimana ketika kita mau menjadi berkat itu sendiri, maka kita harus memberikan semangat kepada orang lain. Semangat itu bukan berarti kita harus seperti cheers yang menyemangati tim basket, tetapi kita harus menyemangati orang lain itu dengan kata-kata ataupun dengan tingkah laku kita. Baik dengan perkataan kita maupun perbuatan kita, itulah kita bisa memberikan semangat kepada orang lain. Dan juga kita bisa memberikan penghiburan kepada orang tersebut. Tetapi semangat tersebut kita tidak bisa berikan kalau kita sendiri tidak mempunyai rasa syukur itu dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita kembali diingatkan supaya kita boleh mempunyai rasa syukur dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mempunyai rasa syukur itu dalam kehidupan kita, maka kita pun akan memberikan hal-hal yang positif kepada lingkungan di sekitar kita. Lalu juga di sini dikatakan bahwa menangkap ide-ide dan perasaan. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita, kita juga diingatkan kembali bahwa kita tidak boleh menunjukkan perasaan-perasaan kita yang mungkin tidak bisa membuat hal-hal positif bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita mempunyai perasaan yang sedih atau muka yang muram, dikatakan ketika kita mempunyai perasaan yang sedih itu akan terpancar dari muka kita, dan muka yang muram itu tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan tidak menginginkan kita supaya kita selalu mempunyai muka yang muram, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita selalu terlihat ceria meskipun mungkin dalam kehidupan kita kita sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Jadi bagaimana di sini muka kita ini harus memancarkan kasih Tuhan itu, dan kasih Tuhan itu bagaimana kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itulah yang bisa kita pancarkan dari kehidupan kita. Bagaimana ketika kita mempunyai kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa kita, maka itu akan memberikan ketenangan yang akhirnya bisa terpancar secara alami dari wajah kita itu. Lalu di sini juga dikatakan bahwa pergaulan yang seperti ini bisa menjadi berkat atau menjadi laknat. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita ini kita mempunyai suatu visi dan misi yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini hidup di dunia ini itu adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan. Lalu ketika kita sudah menikmati hidup atau berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik itu secara materi, secara kesehatan fisik kita, maupun secara sukacita kita yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita, apakah kita mau hanya sekedar menikmati hal-hal tersebut ataukah kita justru mau untuk membagikan berkat-berkat Tuhan itu yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang mengenal kita atau yang berada di lingkungan sekitar kita. Baik itu orang yang sudah mengenal kasih Tuhan ataupun yang belum mengenal kasih Tuhan. Karena ketika orang tersebut menginginkan untuk melihat kasih Tuhan, di saat itulah Tuhan akan menggerakkan hati kita untuk kita bisa datang kepada orang tersebut. Tetapi kita harus kembali menilik hati kita. Apakah ada motif-motif dalam kehidupan kita? Apakah ada kepentingan-kepentingan dalam kehidupan kita untuk kita
berbuat baik kepada seseorang? Ataukah kita memang melakukan hal tersebut karena itulah yang benar dan yang baik untuk kita lakukan? Karena kita tahu bahwa Tuhan menginginkan hal tersebut dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Lalu juga di sini dikatakan, keramahan Kristiani sangat sedikit dikembangkan oleh umat Tuhan. Mereka yang menutup diri sendiri tidak mau tertarik memberkati orang lain oleh pergaulan bersahabat. Akan kehilangan banyak berkat, karena mereka yang saling berhubungan makin diasah dan dimurnikan. Dengan saling bergaul, terbentuklah perkenalan. Dan dikatakan persahabatan terjalin yang menghasilkan kesatuan hati dan suasana kasih yang berkenan kepada pandangan surga. Tertulis dalam buku Amanat kepada Orang Muda halaman 511. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa keramahan itu tidak akan teruji kalau kita hanya hidup secara individual saja. Tetapi kita tahu bahwa kita ini adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk yang perlu untuk bersosialisasi. Kita tidak bisa hidup secara individual saja. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita hanya mau menutup diri kita, maka kita tidak akan bisa menjadi berkat ataupun merasakan berkat itu dalam kehidupan kita sendiri. Karena dikatakan mereka yang menutup diri itu tidak mau tertarik memberkati orang lain oleh pergaulan bersahabat. Jadi bagaimana di sini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mengaku anak-anak Tuhan, umat-umat Kristiani, kita harus menjadi orang-orang yang bersahabat. Bagaimana orang-orang yang ramah? Karena ketika kita menjadi orang yang bersahabat, orang yang mau untuk dekat kepada kita pun akhirnya merasa nyaman untuk dekat dengan kita. Tetapi ketika kita menjadi orang yang tidak bersahabat, kita mempunyai muka yang muram, maka orang itu tidak akan merasa nyaman ketika berada di lingkungan ya, di mana kita berada. Lalu juga di sini dikatakan bahwa akan kehilangan banyak berkat kalau mereka menutup diri sendiri. Karena dikatakan pikiran yang saling berhubungan makin diasah dan dimurnikan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa pikiran antara saya pribadi mungkin dengan saudara mempunyai pandangan yang berbeda. Dan ketika kita memastikan pandangan kita itu adalah pandangan yang benar tanpa kita mau mendengarkan sudut pandang orang lain, maka hal tersebut akan menimbulkan keributan. Dan di sini dikatakan bahwa hubungan yang antara satu dengan yang lain itu dikatakan itulah yang mengasah kita. Bagaimana kita mau rendah hati mendengarkan sudut pandang daripada orang lain. Bagaimana kita mau untuk menjadi pendengar juga, bukan hanya kita yang mau supaya kita ini didengarkan. Lalu juga di sini dikatakan bahwa hubungan yang makin diasah dan dimurnikan itu adalah karena pikiran yang saling berhubungan. Jadi bagaimana kita kembali diingatkan bahwa kita dianjurkan oleh Tuhan supaya kita ini selalu berhubungan dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Tetapi bukan berarti kita harus bergaul senantiasa kepada orang-orang tersebut. Bagaimana kita pun juga harus tahu, ada waktunya kita harus diizinkan Tuhan untuk pergi bergaul. Tetapi ada waktunya juga bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk diam, untuk kita merenungi diri kita, bukan meratapi diri kita, tetapi kita merenungi apakah yang masih kurang dalam kehidupan kita, apakah yang perlu saya perbaiki dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita sendiri. Lalu di sini juga dikatakan bahwa dengan saling bergaul terbentuklah pengenalan. Bagaimana akhirnya kita mengenal orang yang kita ajak berkawan ini. Dan juga di sini dikatakan persahabatan yang terjalin menghasilkan kesatuan hati dan suasana kasih yang berkenan kepada pandangan surga. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita untuk bergaul, kita diinginkan supaya kita menghasilkan kesatuan hati. Tetapi kesatuan hati itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita menjadi orang-orang yang egois, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tetapi di sini kembali Tuhan mengingatkan bahwa sama seperti Kristus ketika ia berada di dunia ini, ia selalu menomorduakan setiap kebutuhannya, bahkan untuk kebutuhan daripada keluarganya juga. Tetapi di sini kita diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan kita, kita yang merasa diri sudah baik dan benar, justru itulah yang Tuhan tidak inginkan. Karena kita tahu bahwa kehidupan pengorbanan diri itu itulah yang Tuhan inginkan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Dan di saat kita bisa menjalani hal tersebut tanpa merasa itu adalah sebuah beban, itu akan menjadi hal yang kita perlu syukuri dalam kehidupan kita, karena akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita
melakukan hal-hal yang baik atau yang benar bagi orang lain. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti akan memberkati anak-anaknya. Berkat itu bukan berarti sekedar daripada materi saja, tetapi berkat itu adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita, bagaimana kita tahu berjalan bersama dengan Dia. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita itulah berkat yang paling besar yang bisa kita nikmati kalau kita mempunyai hubungan yang erat dengan Dia. Lalu di sini juga dikatakan bahwa dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, betapa langkah dan indahnya persekutuan dari mereka yang bertemu bersama. Manis seperti minyak suci yang dituangkan di kepala, penting seperti embun Hermon. Karena dalam persekutuan ini telah ditetapkan oleh yang kekal, berkat dari kehidupan tanpa akhir. Jadi begitu indah firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa persekutuan bertemu bersama itu dikatakan harus mempunyai visi dan misi bahwa persekutuan itu adalah persekutuan yang akhirnya akan menjadi berkat. Dan di sini dikatakan bahwa berkat itu adalah kehidupan tanpa akhir. Jadi bagaimana begitu indah firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa ada berkat yang Tuhan akan berikan ketika kita mau untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan berkat bagi orang lain itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, karena kita tidak bisa menjadi orang-orang yang rela untuk memberi kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang terkecil. Bagaimana dari hal-hal terkecil itulah kita bisa belajar bagaimana untuk mendahulukan orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi di balik itu kita harus memperbaiki diri kita masing-masing, bahwa dalam kehidupan kita hendaklah kita diingatkan supaya kita jangan menjadi orang-orang yang egois seperti yang firman Tuhan tadi sudah sampaikan, bahwa kita diinginkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau untuk memikirkan orang lain. Dan ketika kita mau memikirkan orang lain, maka kehidupan yang bersyukur, bersuka cita itulah yang akan menjadi bagian kita. Dan kehidupan yang damai, sejahtera itulah yang akan menjadi bagian kita. Karena hal-hal tersebut itu adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang sekalipun. Karena kita tahu banyak orang mempunyai begitu banyak uang, tetapi mereka tidak mempunyai sebuah kedamaian, sebuah ketenangan. Karena kita tahu bahwa kedamaian dan ketenangan itu hanya berasal dari hubungan yang erat dengan Bapa kita yang ada di surga. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita bersosialisasi, hendaklah kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan sampai di sini pembelajaran yang begitu singkat, yang begitu indah bagi kita, sehingga ini boleh menjadikan pengingat bagi kita masing-masing, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan lebih benar lagi, sehingga kita akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.